Puh, banyaknya beras, makanan ruji negara luas terbentang. Sebab itulah Kedah Darul Aman dipanggil negeri jelapang padi. Bersama saya Nazrudin Rahman dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Kita nak tahu apa yang sedap di Kedah Darul Aman. Let's go! Jangan main-main, sudah maju. Orang Kedah dah ada macam-macam menu moden. Semuanya dari barat. Jadi, mana satu nak cuba? Orang utara saya tahu suka pedas tapi manis. Ada asyik-asyik. Terdapat pelbagai menu yang dibakar stil barbecue dan makanan tradisional negeri Kedah. Hei, apa yang menangis tu? Dengar tak? Jangan bimbang, ni bukan daging harimau lah. Ha, tempat ni dengar-dengar kalau nak tambah makan percuma. Untungnya badan. Mengancam pula tu presentasi dia. Tengok. Kak Na, bau dia dahsyat Kak Na. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Walk on and drink karamba. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Untung. Siapa yang untung? Orang Alestat lah yang untung. Kenapa? Kerana ada tempat-tempat seperti ini yang penuh kelas untuk menjamu selera. Ini dia, Le Medida Patisserie. Nak sebut pun kre. Tapi harga berpatutan. Terletak di Wisma Koperasi, Jalan Stadium Alestat. You want to eat with me? Come, let's eat. You know, Alestat. Kedai ni layanan pun bagus, servis pun bagus dan kan layan-pelayan pun, waiter-waiter ni pun memang bagus lah. Memang peramah lah. Dijamin datang lah lain kali. Assalamualaikum. Orang-orang handsome dari Alestat. Kita nak tanya ni, saya sampai dari Kuala Lumpur dan saya nak makan benda yang sedap. Di sini yang sedap, kesukaan ramai ni adalah mie tulang. Best dia punya daging dia tu empuk. Oi, dan nampak saiz dia tu. Ini tulang tapi saiz Amerika. Kita mesti cuba. Kita bersama dengan pemilik yang mewujudkan konsep patisserie di Alestat. Macam mana datang konsepnya patisserie? Di Alestat, kurang patisserie macam cake house semua. Duduk kat tempat yang cantik, makanan lebih menyelerakan, betul? Tempat dia selesa. So, kalau yang smoking kat luar, kalau yang tak, boleh duduk dalam, aircon. Dan servis dia pun okey, makanan dia pun cepat dan fresh lah. Kira sampai tu panas lagi dah. Apa signature dish yang saya mesti cuba? Gourmet chicken pie. Lepas tu dessert, kita ada apple cobbler. Ya, tukang kasut apple. Mari kita cuba sedap ke tak sedap. Di Le Medina Patisserie ni memang popular dengan pembasuh mulutnya. Apple cobbler atau tukang kasut apple. Tak tahulah. Tapi inilah dia tajuknya. Dengan vanilla ice cream dan sos ni yang dekat sini. Butterscotch. Dia macam caramel sikit tapi dia lebih berlemak. Rasa gabungannya sekali. Dia ada pastry. Kat dalam tu ada cebisan apple dan kat atas dia ada crumble dia sendiri. That's what I like. Makan dengan ice cream lagilah bencana kan. Rasa inti dia pula. Oh, cebisan apple dia kita dapat rasa sikit kayu manis. Dengan ais krimnya lagi, kombinasi rasa apple, kayu manis dengan pastry dia, dengan ais krim dia. Tabungan rasa yang pasti tak boleh dilupakan. Kalau datang Alestat, mesti cuba. Favorite. Aku suka. Apple cobbler kat sini, dia punya ingredient tu, apple tu kita dapat rasa kan dari dalam tu. Dan portion dia tu agak besar. Dia ada sirap caramel. Itulah blend daripada caramel tu, dia punya sweet dia datang tu, dengan cinnamon dia dan apple tu. So, rasa dia tu lebih sweet, sour and cinnamon taste tu. Dan satu kombinasi yang menarik, tak pernah saya try. Berry and coffee campur dengan vanilla. Ini pula chicken pie. Saya tak pernah nampak chicken pie yang macam ni. Dan dia macam ujian IQ sikit. Mana pie dia? Dia main rahsia-rahsia nampak tu. Okey, kita pecahkan pastry dia. Rasa pastry dulu. Lembut. Bateri, macam-macam yang ada dalam chicken pie ni. Cebisan-cebisan ayam, button mushroom ada. Ada cauliflower, ada carrot. Dihidangkan di dalam pastry di atas. Bau dia macam bismillah. Dekat dalam ni panas-panas. Kita dengan mixed vegetables, kita campurkan sekali. Isi dia dengan pastry dia. Bismillah. Untuk saya, senang dimakan dan lazat. Masing-masing ala
masalah lah macam tu kan. Kalau nak cuba sesuatu yang ala-ala masalah sikit. Ha, cubalah yang ni, chicken pie. Very nice. Pie dia, dia punya crust di atas tu lebih crunchy. Nak kata dia berminyak, dia tak berminyak. Memang tak muat lah kalau makan. Kat sini selalu orang akan makan mi tulang rusuk. Resepi turun-temurun dari family. Nak masak sesuatu yang istimewa kat sini. Mi tulang rusuk. Tulang tulang rusuk ni kambing ke? Lembu-lembu. Jadi kita mulakan. Kentang, udang kering, udang sudah basah. Blend. Tumiskan dulu. Masukkan cili ayam sikit. Tunggu dia jadi pekat sikit. Baru dah siap. Tulang rusuk dia. Begintil-gintil. Ya Allah. Sabar. And now I will eat this thing and I hope it will taste nice and beautiful. You understand? I don't understand. Kuah dia rasa macam mi Bandung. Tahap kepedasan ni boleh tahan juga. Pada anda yang suka pedas macam saya. Lemak berkrim. Lepas tu ada pedas-pedas sikit. Jadi tak jemur kita makan. Tengok saiz dia ni. Saiz dia memang standard ni besar. Harga dia dengan saiz yang diberi ni memang puas hati. Daging rusuk yang seakan-akan cair dalam mulut dan tulang dia. Semakin makan, semakin nak lagi. Eh? Apa ni? Jom kita rasa. Pedas tapi manis berlemak macam tu. Bawa puas hati. Kacau dulu. Jadi lebih pedas. Menambahkan lagi kemanisan yang ada dalam kuah ni. Keriangan dia bertambah. Jadi, bila dah rasa ni, kita mesti gelap. Sedap. Dia punya kuah dia, dia punya agak pekat dan juga rasa dia pedas. Lepas tu dia punya masin tu ada sikit dan portion dia besar. Tulang tu, berketul-ketul dalam tu kan. Kita buka pukul 11 pagi sampai 12 malam. Setiap hari kecuali hari Selasa, kita tutup. Pukul 11 sampai 12 malam. Mesti cuba. Selepas ini, kita nak paparkan daging harimau menangis. Menangis sedih betul harimau ni. Biar betul nak kena daging harimau. Terbuka pintu seleraku di negeri Jelapang Padi. Kita dah sampai di Pendang. Dan betul-betul kat depan ibu pejabat polis daerah Pendang ni, Taman Gemilang 2, Jalan Persiaran 1. Ada suatu tempat di mana dia jual daging harimau. Kalau tak dapat makan daging harimau ni, memang boleh menangis. Ini dia, restoran Man Bai Ikan Bakar. Macam-macam jenis ikan, macam-macam jenis daging. Apa lagi kita nak makan? Belum tu, kita bakar dah. Kita bakar. Kat sini dia ada banyak jenis lauk lah. Ada ikan goreng, lepas tu ulam, ada seafood. Tempat ni memang selesa. Ramai-ramai datang pun aku. Pak Cik datang sini selalu berapa kali seminggu? Dua kali, tiga kali. Dua, tiga kali mesti kena? Wah, dahsyat betul. Pak Cik? Saya dah sebulan sekali lah. Sebulan sekali mesti kena? Robo. Robo. Dia boleh keluar ke tepi lah. Oi, Cik! Mesti masuk dalam, keluar. Keluar tepi, keluar tepi begitu. Dahsyat sikit orang Kedah ni. Kita cuci dengan air kelapa. Pasti suka. Tempat ni dah buka lebih kurang dah masuk 5 tahun. Banyak customer daripada sekitar Pendang, Alaskar, Penang, Belis. Yang balik kampung dari KL pun akan datang sini. Mesti singgah. Dan kalau dia singgah tu, apa yang dia mesti makan? Daging harimau menangis. Sebenarnya part daging lembu lah. Dia part lembu yang paling sedap. Dalam seekor lembu tu, kita cuma ada 1 hingga 2 kilo je daging tu. Orang cakap kalau harimau tu tak dapat makan part tu, memang dia boleh nangis lah. Ini dia acara utama kita. Daging harimau menangis. Kalau kat sini dia panggil daging harimau menangis. Tapi Mak Saleh dia panggil tenderloin. Ini sebenarnya daging lembu. Kalau daging harimau menangis ni, dengan perapan dia yang istimewa ni, macam sate sikit pun ada. Dia kena makan dengan kicap cabai. Dia masam-masam mungkin lebih daripada ikan. Kicap, masin. I like it. Kicap dengan cabai. Kena sangat dengan masin dan manis-manis daripada perapan daging harimau menangis ni. Memang menangislah kalau makan. Menangis kesedapan. Daging dia lembut, kenyal dan saiz dia pun memuaskan. Perap dia memang dengan penuh juis dia dengan daging yang lembut, aromanya memang memuaskan lah. Inilah dia antara keistimewaan di Man Bai ni, ikan terubuk bakar. Kita apa? Lumur dengan garam dan kunyit lah. Garam dan kunyit lah. Lepas tu kita ada kita punya perencah kita sendiri lah. Apa benda kat dalam ni?
Okey, kita first kali bahan-bahan dia, selalunya kita ada cabai kering, bawang merah, halia, bawang putih. Daging kuning kemerah-merahan. Inilah dia, daging harimau menangis. Ya, betul. Boleh dengar tak? Hari tadi tak berhenti orang datang tengah hari ini berpusu-pusu. Ini dia, ikan terumbu bakar huyuh dengan perapannya tersendiri. Jaga-jaga kakak-kakak, abang-abang. Ikan terumbu ni banyak tulang. Tapi isi dia sangatlah, sangatlah manis. Macam orang yang saya tanya tadi, kalau orang dah biasa makan terubuk ni, dia makan-makan-makan, tulang dikeluarkan tepi. Tapi saya punya skill tak cukup lah. Saya kena tarik satu-satu lah. Kalau kita makan dengan cicah dia pula. Ini dia cicah pertama. Masam. Dan pedas. Boom, dia naik sekali. Nampak tu. Bila kita angkat ikan tu, bunyi dia krok-krok-krok-krok. Dia bakar dengan rangup. Jangan membuat sini. Tangkap tulang tu, kita sedut, sup, ikan dia hilang. Ini dia, pencecah nombor dua. Kicap dengan cabai. Yang ini, masin-masin pedas. Kalau awak makan ikan bakar terubuk, makanlah dengan pencecah masam-masam pedas. Bahagian kepala dia is the best lah. Especially kalau masak buat bakar lah, memang terbaik lah. Lemak dia tu lebih lemak berbanding dengan nak compare dengan ikan-ikan biasa lah. Kita ada masakan kampung lah. Daging umbut pisang. Umbut pisang atau batang pisang lah. Batang pisang lah. Batang pisang yang telah dicincang-cincang. Dimasukkan sekali dalam ni. Jom kita cuba. Dah. Dia macam terung tapi tak selembut terung. Gulai dengan kari memang berbeza. Rasa dia lain sikit dan gulai ni memang selalunya lebih cair daripada kari. Rasa gulai kawal dia memang kena. Seperti biasa cair. Jadi kena letak banyak-banyak sikit dalam nasi. Memang sedap. Patutlah orang order yang ini sahaja. Wow. Untuk saya, inilah dia kombinasi yang paling mengancam dekat Manbai. Daging harimau menangis, ikan bakar terubuk, gulai kawah rias pisang. Aku suka. Kat tempat lain susah carilah kan gulai kawah batang pisang ni. Dia unik lah. Kalau saya memang saya suka makan, dia ambil daripada yang tengah kan, tengah batang pisang tu. Dia panggil rias lah. Operasi daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 4.30 petang. Tiap-tiap hari? Dibuka setiap hari. Dekat Pendang ni, tumpuan dia pasar tubuh je. Sebelum ataupun selepas shopping tu boleh datang ke sini untuk makan tengah hari. Tapi kena telefon booking tu, kata penuh tempat ni. Penuh, ya betul. Lepas ni kita nak singgah untuk cendol dan laksa. Tapi istimewa sikit laksa dia, no? Memang pasti disukai ramai. Terutamanya saya. sibuk betul jalan ni. Ini antara jalan utama di Alostar Kedah. Ini dia jalan gangsa. Dan betul-betul tepi jalan gangsa ni dekat taman utama. Ini dia antara laksa yang paling sedap di Kedah Darul Aman. Laksa ikan sekop. Bukan dua, bukan tiga, tetapi sekop. Yang paling penting, Nazrudin Rahman ingin menyiasat. Sedap atau tak sedap? Suka atau tak suka? Jom kita rasa. Assalamualaikum gadis-gadis jelita dan jejaka jelita. Saya lupa pula ada jejaka kat sini. Dengar-dengar kat sini yang paling best. Betul? Memang best. Memang best. Memang best. Selalu tak makan sini. Selalu sangat. Kadang-kadang kami call, kemudian start ke ofis. Pun boleh juga. Kenapa ni? Orang KL pergi ikan termenung. So makan ni termenung ke semua? Tak. Macam lazat je, macam habis je. Tambah lagi lah tu. Tambah lagi. Saya nak jadi member. Macam mana saya nak apply? Okay, kad ni dia buat ni lah, kad loyalty. Macam beberapa kali makan, adalah tambah pun cuma. Itu makan 5 kali pun cuma. Kelebihan lagi satu di sini sebab siapa yang ada kad kebajikan masyarakat layak untuk dapat laksa percuma di sini. Jadi sebenarnya itu yang buat lebih tersentuh di hati saya lah kan. Dengan rasanya, dengan kebajikannya. Alhamdulillah. Dari dulu dah start 2009 memang kita konsep kita bagi macam beramal lah, makan sambil beramal. Macam tu. Kita bagi free percuma. Peminat JJCM mesti, percuma? Saya tak percaya. Begitu popular. Dah sampai kalau cari dekat apa GPS Waze tu, keluar ikan sekok. Dahsyat betul. InsyaAllah mungkin bulan depan
kita akan tambah menu baru. Mungkin laksam ikan sekong. Laksam ikan sekong. Jeng jeng jeng. Dia punya killer, dia punya kuah lah. Kuah dia memang sedap. Ikan-ikan tu semua memang fresh lah. Ambil kat Pulau Kedah. Ikan tu turun pada apa? Layar semua kan? Dekat law ni kita buat laksa ikan sekong. Tiga variasi. Yang biasa, lepas tu laksa udang ikan telur. Woi, itu special tu? Special, ya. Full lama. Nampak dia, bau dia pun dah menggiurkan lah. Sangat menggiurkan. Apakah rahsia laksa yang sedap? Rahsianya macam mana kita masak kat rumah, macam itulah kita buat. Kat sini, dia gunakan ikan kembung. Tapi orang Kedah panggil ikan temelung. Sebab dia isi dia lemak dan manis. Inilah dia ramuan-ramuan untuk laksa ikan seko. Pernahkah anda nampak laksa ikan seko atau hal? Ada udang. Kawah ni dihidangkan panas tiap-tiap hari. Ya. Satu kawah ni habis satu hari. Jangan main-main. Kak Noh, bau dia dahsyat Kak Noh. Dengan hujan-hujan ni kan, makan ni panas-panas. Memang puas hati betul. Kak Noh, kita lari dah. Kita lari dah. Laksa ikan seko ini yang standardnya. Datang dengan seko ikan kembung ataupun ikan temenung. Panggil kat sini kan. Selalunya ada orang makan perah limau. Saya tak suka perah limau. Sup dia dulu. Bismillah. Tahu tak? Kebanyakan laksa ni, dia memang tak boleh lari daripada hanyir. Tapi, kalau dibuat dengan ikan kembung, rasa lemak ikan kembung dia mengatasi segala-galanya. Lemak berkrim. Disukai ramai. Beras dia pun kenyal-kenyal, sedap-sedap. Kita rasa ikan kembung dia sikit. Oh, baik. Patutlah sampai orang famous-famous. Dalam pepeh, Kak Katina Aziz. Kena singgah sini nak merasa sebelum balik ke KL. Cili padi dia bergentil-gentil. Tercampurkan sekali. Baru sedap gigit dia. Bila terkena cabai tu, pedas dia dengan lemak ikan kembung dia. Memang pasti disukai ramai. Terutamanya saya. Kalau second sekor kat sini, dia laksa sama je lah flavor dia kan. Cuma special case dia, dia ada ikan sekok dekat atas tu lah. Kalau kita nak lebihan pedas ke cili ke apa, kita boleh minta dia akan bagi dan dia tak charge. Laksa ikan sekok special. Kenapa special? Sebab dia ada ikan temenung ni satu, udang tiga ekor, ada telur rebus. Memainkan rasa dia macam mana? Weh, sampai terpercik-percik air dia. Segar. Dia masak tadi, dia letakkan, dia celur-celur je. Itu yang buat sedap tu. Dengan kuah dia. Saya tak pernah makan udang dengan kuah laksa. Ini something new. Satu yang lain dari yang lain. Hanyir dia hanyir. Masin dia cukup masin. Manis dia pun ada cukup manis. Masam dia pun tak seberapa. Ni satu pinggan tak cukup ni. Nak rasa dari satu pinggan lah. Tabungan rasa dengan kembung, dengan udang. Sesuatu yang baru dan sedap untuk saya. Makin lama udang ni ada kat dalam ni, sebab manis udang dia dah sebati dengan kuah dia. Penggemar udang dan juga penggemar laksa. Dua dalam satu pinggan. Puas hati ke tidak? Laksa ni, aku gembira bila aku makan. Korang semua harap-harap pun gembira juga. Ada ikan sekok dengan udang tak hanyir sangat. Dengan kuah dia pun elok. Sesedap rasa. Harga pun berpatutan. Okey, buat rasa dia best. Kuah okey, pekat, tak pedas sangat. Ikan fresh, udang pun best lah, besar. Nampak ni? Kita kena campur betul-betul. Ini satu lagi acara yang mesti cuba. Kalau berada di Laksa Ikan Sekok. Cendol yang berwarna-warni. Bismillah. Campuran gula melaka dan cendol ini ada rasa susu lah. Susu lemak berkrim. Disukai ramai lah. Kalau tengah panas terik, kena cendol ni satu, puas hati. Tak tahulah, semakin rasa semakin nak lagi cendol ni. Dengan pulut dia, dengan jeli-jeli berwarna-warni dia. Sedap. Cendol yang terbaik lah. Daripada pengalaman saya hidup selama 40 tahun, inilah cendol yang terbaik. Start operasi 11.30. Jadi pukul 12 tu insya-Allah kita boleh makan. Sampai pukul? Sampai pukul 7. Kepada fakir miskin, OKU, kita bagi makan free. Dengan syarat dia bawa dia punya kad daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Daripada minuman dan makanan, kita bagi free.
Itulah dia amal jariah Encik Fauzi. Semoga memang panjang rezeki yang membuat. Memang betul. Amin. Kena cuba sekali dalam hidup. Laksa ikan sekok. Terima kasih kerana menonton dan saksikan Jalan-Jalan Cari Makan minggu depan. Banyak lagi menu-menu menarik dari Kedah. No? Minyak rambut untuk Chef Oja. Okay. Dia kelihatan sedap. Menikmati bagaimana. Ingat minyak rambut. Sorry. Tengoklah hipster kan. Puan Alia. Puan Alia pula. Cik Alia, oh my god. Sorry. Pengalaman yang tidak dilupakan. Terletak di Wisma Koperasi dan Jalan... Wisma Koperasi dan Jalan Stadium pula. Sorry. Pengalaman yang tidak susah dilupakan. Aduh! 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 Aduh!